Otoritas Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten meminta penumpang datang 4 jam sebelum jadwal keberangkatan karena panjangnya pengecekan syarat perjalanan. Sementara untuk rapid test di bandara hanya untuk penumpang yang baru tiba dari luar negeri, bukan penerbangan domestik. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten mulai ramai di hari keempat izin operasional transportasi penerbangan diberikan. Namun penumpang harus menyiapkan sejumlah dokumen syarat wajib sebelum berangkat dan perjalanan tidak untuk mudik. Mulai dari surat tugas atau surat dinas, identitas diri, surat keterangan sehat bebas COVID-19, serta laporan perjalanan. Pihak bandara menyarankan penumpang datang 4 jam sebelum jadwal keberangkatan karena prosedur pengecekan yang panjang. Salah satu penumpang yang baru tiba dari Jerman dan akan melanjutkan perjalanan ke Medan menyambut baik aturan ini. Tadi cek suhu tubuh, terus kemarin juga saya baru nyampe dari Jerman, saya dicek sama Kementerian Kesehatan, cek darah, tes. Rapid test ya? Rapid test, something like that, swab test ya. Mm-hmm. Semuanya berjalan baik, negatif, dan kita dapat sertifikat, dan seterusnya saya nanti harus melapor ke Kepala Lingkungan atau Kecamatan, di mana saya tinggal di Medan, melaporkan bahwa saya sedang saya nggak mengerti, nanti saya kasih surat dari kementerian tersebut. Saya akan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari untuk melihat perkembangan. Ya, semoga sehat-sehat saja. Sementara rapid test di bandara hanya dikhususkan untuk penumpang dari luar negeri, bukan untuk penerbangan domestik. Di bandara tidak ada dilakukan rapid test. Rapid test yang di bandara adalah, kalau teman-teman lihat, itu adalah kedatangan internasional khusus untuk para pekerja migran, ex-penerbangan repatriasi. Terdata 544 penerbangan domestik dan internasional di 19 bandara yang dikelola Angkasa Pura II. Saat ini baru 4 maskapai yang melayani rute domestik, yaitu Garuda Indonesia, CityLink, Batik Air, dan Lion Air. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.